السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat kita berkumpul pada malam ni, khusus berlainan daripada tajuk pagi kita subuh. Dan insya-Allah kita pada malam ni akan ambil satu tajuk yang sebenarnya saya tak pasti di belah perlis ni banyak ke. Sebab kalau di Kuala Lumpur, Selangor, tajuk ni sangat popular. Jadi ini berkenaan peletakan istilah Tauhid Ahli Sufi. Tauhid Ahli Sufi. Dan juga berkenaan dengan selawat-selawat yang berlainan daripada apa yang Nabi SAW ajarkan kita. Semua orang ada versi masing-masing. Kalau di belah Selangor, Kuala Lumpur, memang banyak. Dan setiap kumpulan, setiap tok guru akan ada ajaran berlainan daripada orang lain. Dia kumpulan ni amalan dia begini, kumpulan ni amalan dia begini, dia takkan sama, takkan serupa. Wallahu'alam, saya tak tahulah kat belah sini banyak ke tidak. Tapi kerana diberikan tajuk tersebut, insyaAllah kita akan cuba kupas dan perjelaskan. Baik, bila kita sebut tentang tauhid, itu pengesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia sebenarnya adalah seruan yang dibawa oleh semua para anbiya. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam Quran dalam banyak ayat. Macam antaranya Allah menyatakan, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tiadalah hai Muhammad kami utus sebelum engkau sebarang lelaki, melainkan kami wahyukan kepadanya, melainkan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahawa tiada ilah kecuali aku, fa'budun, abdikanlah dirimu kepadaku, mana kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita kira sebenarnya kalau ikut kepada sudut asal kefahaman kita yang betul, semua para anbiya bila bertentangan dengan kaum masing-masing, tajuk utama yang timbul adalah masalah kaum dia sembah selain Allah Taala. Nuh AS adalah yang pertama, kisah perutusan Rasul yang pertama di muka bumi. Macam Ibn Abbas RA nyatakan, kan di antara baina Adam wa Nuh asyaratu qurun, di antara Adam dan Nuh ada 10 generasi. Semua generasi, dia kata kulluhum ala ala tauhid, semua di atas tauhid, di atas iman. Tapi datang Nabi Nuh punya zaman, mula munculnya pensyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan terang-terangan, maksud dia adalah mereka menyembah selain Allah Ta'ala. Sebab tu Rasul yang pertama diutuskan adalah Nuh. Bahkan ini dinyatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila mana Nabi terangkan berkenaan dengan syafa'ah pada hari kiamat nanti, bila kita ramai-ramai lepas berada di di mahsyar, tak tahu nak ke mana, ke kiri, kanan, ke depan, ke belakang, tak tahu, maka kita berdiri menunggu dan menanti untuk dimulakan perjalanan hisab amalan-amalan. Maka kita tak tahu nak buat apa, kita start cari Adam. Kita start cari Adam AS. Nabi kata manusia akan cari, jom jumpa Adam, minta pada Adam supaya minta syafaat kepada Allah Ta'ala, lepaskan kita dari keadaan kita sekarang. Macam mana tuan-tuan nak kenal Adam? Maka tu saya pelik. Sebab kadang-kadang ada orang jumpa saya, dia kata, kau tak kenal Adam, macam nak tahu itu Adam ke tidak? Kan bilion manusia akan ada. Nuh AS, macam mana nak kenal Nuh? Saya kata, pengetahuan kita lepas mati
bukan pengetahuan yang sama kita ada kat dunia ini. Sebab contoh kalau tuan-tuan tengok bila alam haiwan, Allah Ta'ala bagi tanda macam mana nak faham eh. Dalam alam haiwan banyak binatang sebenarnya anak-anak dia lahir tak kenal mak bapak. Contoh simple saya ambil penyu lah, penyu. Anak penyu adalah antara binatang yang apa dibuang oleh mak dia tinggal, lepas tu mak dia belah. Tapi anak penyu bila keluar daripada dalam pasir tu, dia tahu tak nak pergi mana? Tahu kan? Dia tahu tak dia penyu? Tahulah. Dia tahu tak dia jantan betina? Ha, kita cakap, eh, kita kena ajar anak kita kan, kau jantan, kau jantan. Ha, ini perempuan, ini jantan. Kita asing kan soalan? Penyu perlu tak? Tak payah. Itu tu dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi kata, kamu lebih kenal rumah kamu di syurga banding rumah kamu di dunia. Kalau kita memang dah ada rumah di syurga nanti, mati kita, kita tahu dah rumah kita kat mana. Tak ada macam masuk-masuk, alamak Tuan Haji silap, ini rumah Tuan Haji saya termasuk. Takkan ada malaikat pegang buku ledger depan tu, awak apa? Nama apa? Okey, B16. Tak ada. Faham ini nak, nak betulkan balik. Sebab bila ada orang macam dia, dia kena main-mainkan kita. Dia kata kalau tak kenal kat sini, macam mana nak kenal di sana? Kita kenal di sini dulu. Saya kata tak. Ilmu sana nanti, sana punya cerita. Ilmu sini, sini punya kerja. Jangan sekali-kali tersilap dan dipermainkan oleh ajaran sesat. Yang kadang-kadang dia kata bukan setakat tu. Dia kalau tak kenal Tuhan di sini, macam nak kenal Tuhan di sana? Saya kata anak penyu keluar-keluar boleh kenal, anak lebah keluar-keluar sarang kan, keluar-keluar daripada lubang tu kan, dia tahu nak buat sarang dia. Ada mak dia ajar? Mana ada. Dia tahu kerja dia, dia tahu apa dia nak buat. Itulah contoh mudah untuk kita faham ilmu kita di sana nanti. Dia dibenarkan oleh hadis Nabi, kamu lebih kenal rumah kamu di syurga berbanding rumah kamu di dunia. Tak usah cari, tak usah berajar pelik-pelik bukan-bukan, sebab kamu akan dapat ilmu lain. Macam itulah manusia yang kenal Adam, kenal mana Adam AS. So jumpa Adam, mereka minta pada Adam AS syafaat kan. Dia kata, wahai Adam, engkau lah bapa, engkau apa, engkau bapa manusia, jadikan Allah Ta'ala jadikan kau dengan tangannya, Allah Ta'ala tunduk kepada kau para malaikat, Allah Ta'ala ajar kau nama semua benda, Allah Ta'ala tinggalkan kau dalam syurganya kan. Engkau nampak tak kami, keadaan kami ni kan, doa lah Allah Ta'ala untuk lepaskan kami kan. Berdiri tak buat apa, penantian satu penyiksaan aja, ada penyiksaan di mahsyar nanti dengan menanti saja. Bila sampai Adam AS diminta, dia kata, nafsi-nafsi, aku ada buat salah. Dia kata, pergilah kamu pada Nuh. Ketika pergi pada Nuh, Nabi Muhammad SAW sebut tentang Nuh. Bila orang ramai jumpa Nuh AS, mereka kata, wahai Nuh, engkau Rasul pertama Allah Ta'ala ke muka bumi. Sebab tu kita tahu, Nuh adalah Rasul yang pertama. Sebelum Nuh, tak ada dipanggil sebagai Rasul. Bahkan Nuh AS dah bertentang dengan orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa lain ada, macam anak Adam yang berbunuhan. Surah Al-Maidah tentang pembunuhan anak Adam pertama di dunia ada disebutkan. Tapi tak ada syirik, tak ada bertentangan dengan tauhid. So semua para anbiya datang, asas pertama adalah dakwah mereka kepada tauhid. Dan kita lihat semua para anbiya bertentangan dalam Quran Karim, kisah daripada Nuh alaihissalam kan, Nabi Saleh ke, Nabi Hud ke, Nabi Ibrahim ke, semua sekali perbualan mereka dan kaum mereka memang tajuk dia adalah kaum mereka sembah selain Allah. Itu asas pertama. Selain tambahan dengan liwat, selain tambahan dengan tipu harga barang pada kaum Syuaib. Yang asas pertama yang dituntut adalah masalah apa? Pengabdian diri hanya kepada Allah Ta'ala. Dari sudut sebenar, macam kita pernah sebutkan, yang macam dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, dia kata amat mustahil, amat pelik, amat tak masuk akal untuk Nabi SAW ajarkan kita cara buang air tapi tak ajarkan kita tauhid. Nabi ajar cara buang air, tak boleh dengan tangan kanan, tak boleh kurang 3 biji batu atau 3 kali sapu kalau bukan pakai air, tak boleh kita menghadap ke arah kiblat atau belakangkan kiblat, tak boleh kita beristinja dengan najis kering ataupun dengan tulang. Nabi terangkan. Hasan, benda ni, soalan ni timbul kepada Salman Al-Farisi.
bila mana ada orang Quraisy ni datang ejek dia, nak ejek dia. Orang-orang musyrikin nak ejek dia. Dengar kata Nabi engkau ajar macam-macam, berak pun dia ajar. Salman Al-Farisi bukan rasa malu, bahkan dia kata, benar. Nabi kami ajar, dia terangkan lah. Mungkin nak masalah adab-adab istinja. Jadi kalau Nabi ajar sampai istinja pun Nabi ajar, takkan bab tauhid Nabi terlupa. Ni kena pegang betul-betul. Sebab banyak dan perkara ni, ini asas. So, bila kita perhatikan, tajuk macam, kalau dekat Kuala Lumpur, tajuk Tauhid Ahli Sufi ni, dia tajuk yang sangat pelik. Di mana mereka yang terlibat. Kadang-kadang, mereka bukan belajar apa yang daripada Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi semua apa yang Tok Guru tu cerita. Tok Guru tu kata begini, kata tentang ikhlas, kata tentang diri, kata tentang berkenaan masalah melihat Tuhan dan sebagainya. Tanpa sebarang rujukan daripada Quran dan Hadis Nabi SAW. Dan dalam cara penjelasan tadi tu, banyak jenis. Ada yang ambil cara Ibn Arabi. Yang apa, Wahdatul Wujud. Maksud dia Tuhan dah menyatu dengan kita semua, semua ni Tuhan. Tak ada benda Tuhan tak ada. Contoh kadang ayat kata Allah tak ada tanpa bertempat tu, sebenarnya dia untuk memangkinkan, menambahkan pemahaman bahawa Allah ada dalam saya, awak dan semua. Nah, dan benda ni, dan kumpulan ni pula, ada yang dia tambah sikit. Dia akan upgrade sikit kepada last sekali, kalau dah Tuhan luar ada satu, dalam ada satu, maka solat tak boleh. Sebab dah syirik. Dia menyembah kepada yang punya diri. Apa, dia dalam ni ada satu, kan kita tuan-tuan boleh dengar kan. Zikir apa, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi wa irullah nur Muhammad sallallahu. Ya, kan? Itu doa zikir tu memang realiti dia dalam ni ada Allah. Luar satu ada. Jadi kalau ada kata dua, tak boleh. Jadi macam mana nak mentauhidkan Allah Taala? Dia berhenti, siap berhenti solat dulu. Siap ada ayat kata kalau anda kata kalau kita solat tapi masih syirik, apa guna? So maka tak usah solat dulu. Ini ada extend sampai macam tu. Ada yang kumpulan ringan sikit. Cerita-cerita banyak tapi masih lagi ibadat. Masih buat amal-amal syariat yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis Nabi perintahkan, dalam Quran perintahkan, puasa Ramadan dia puasa. Ada. Tapi ada kumpulan yang dia go extreme. So, bagi mereka, dia kata bahawa pemahaman yang ada pada syariat ni tadi, pada apa Nabi SAW ajarkan, macam tak mencukupi. Sebab bila kita cuba kan, nak tanya pada mereka, mana asal usul ajaran anda? Diorang kata, dalam hadis Jibril. Hadis Jibril, bila Jibril AS datang jumpa Nabi SAW, tanyakan tiga soalan. Itu Islam, iman dan juga ihsan. So, diorang pun elaborate, perkembangkan. Dengan menyatakan bahawa Islam, ini satu benda. Iman satu benda, ihsan itulah kami punya tajuk. Itu anta'budallah ka'annaka tarah, itu kamu menyembah Allah seolah kamu melihat Allah Ta'ala. Fa'in lam takun tarah, kamu melihat Allah Ta'ala, fa'innahu yarak, maka Allah Ta'ala melihat kamu. Tapi problem dia, ada masalah kat sini. Apa masalah dia? Bila tuan-tuan belajar tentang Islam, tuan-tuan akan dapat sabda Nabi, kefahaman para sahabat, tabi'in, tabi'in bercerita tentang benda tersebut dengan ketelitian yang sangat-sangat halus pada setiap sudut Islam. Tentang Islam tu, syahadah yang dilafazkan, tentang masalah solat, puasa, zakat, haji, memang dibahaskan berjilid-jilid kitab. Dibahaskan dan sumber itu ditemui daripada Nabi sendiri. Sebut berkenaan solat, tunjuk cara solat. Nabi kata sallu kama raaitumuni usolli. Solatlah macam kamu lihat aku solat. Buka dalam Quran Karim bahawa Allah sebutkan berkenaan dengan wuduk yang perlu dibuat sebelum solat. Surah Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang beriman, idza qumtum ila solah, bila kamu bangun nak mendirikan solat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu, wa aydiyakum ila al marafiq, tangan kamu hingga ke siku, wamsahu bi ruusikum, sapulah pada kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kamu basuhlah sampai ke buku lali. Nampak tak? Benda tu anda akan jumpa dalam Quran dan hadis. Penjelasan cara laksana tak ada hal. Daripada panggil haji pun dengan detail dia. Bila tuan-tuan belajar pula berkenaan dengan iman,
Tuan akan jumpa juga jawapan yang sama daripada Quran, daripada hadis tentang iman kepada Allah Ta'ala dan tentang iman kepada dengan kitab, beriman dengan para malaikat, beriman dengan para rasul, tentang iman hari akhirat, tentang berkenaan dengan qadar. Semua sekali jelas. Buka dalam hadis dan Quran jumpa. Tiba-tiba, ni tiba-tiba ni, bila belajar berkenaan dengan tajuk, cara interpretasi, contohnya macam orang tu kata, kami punya ajaran ni, amalan kami ni, adalah berasaskan kepada hadis Nabi, yang Nabi kata, ihsan itu adalah, engkau menyembah Allah, seolah-olah engkau melihatnya. Kalau kau tak lihat dia pun, engkau kena tahu dia lihat engkau. Maka itulah asas bagi kesufian. Tiba-tiba kita lihat dalam perkara ni, tak ada Nabi, tak ada sahabat, tak ada tabi'in, tak ada tabi'in. Kita pelik pasal benda ni sepatut ada macam tadi. Tentang Quran kita, tentang masalah iman kita, Islam kita, kita ada rujukan. Sampai yang ketiga ni tiba-tiba tak ada. Tak ada dari Nabi kata, ikutlah kamu akan jalan ini, pakailah kamu kain bulu, tinggalkanlah makan, minum. Tak ada. Tinggalkan kahwin. Yang sebahagian orang ekonominya nak mengejar tingkat keimanan yang tertinggi, tak nak kahwin. Atau separuh tu kita lihat, dia pergi idea apa, jangan makan daging. Kita belajar hadis Nabi, makan daging. Ibrahim AS, tetamu datang rumah, dia sembelih anak lembu, hidang daging. Tiba-tiba datang kumpulan ni, jangan makan darah. Kerana darah tu tadi kotor, masuk ke dalam perut kita, dicampur dengan hati kita, maka kita terhijab daripada mendapat apa, penjelasan dan yang benar. Dia kata, kita tak faham macam mana para sahabat makan daging, Nabi makan daging, tiba-tiba jadi terbalik pula. Kadang-kadang ada separuh orang kalau pergi suluk kan, kalau dia kata dia ikut tarekat, maka pergi suluk tadi, memang 10 hari ke 14 hari dia akan tidak makan daging, makan sayur je. Lagi teruk yang masalah lagi pula, kalau dia kata dia punya tu tambahan sikit, tinggal solat Jumaat. Confirm dah 14 hari awak duduk dalam pondok kat hutan, mana nak solat Jumaatnya. Kemudian cara duduk pula, tasyahud. Kalau kita kan, kita tawarruk kita, kita akan ya apa, kita duduk tu, kita akan sengit sebelah kiri, tegak kaki kanan. Dia kena opposite. Macam langgar arahan Nabi, barulah anda akan dapat makrifat dan sebagainya. Allahuakbar, saya tak faham. Okay, tapi oleh kerana perbincangan tentang perkara ni, memang kita panggil apa, bagi orang awam yang tak terlibat dengan tasawuf ataupun tarekat atau belajar ilmu hakikat atau makrifat dan sebagainya, mungkin benda ni akan blur. Tapi sekarang ni saya akan cuba faham kepada tuan-tuan sekalian. Bagi mereka, kumpulan yang kata tauhid ahli sufi ni, mereka akan kata bahawa matlamat penciptaan adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala sahaja. Dia kena sebut sahaja . Sebab kalau kata kenal Allah, betul. Dalam Al-Quranul Karim, dalam surah At-Talaq ayat ke-12, Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun. Allah yang cipta 7 lapis langit. Dan juga bumi pun macam langit juga, 7 lapis. Ini kena faham bahawa kalau sebut 7 lapis langit, kita tak nampak. Tapi 7 lapis bumi, alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan, zaman kita dah tahu memang lapis dia lapis langit. Bumi ni memang berlapis 7. Kerak bumi kita tinggal, lepas tu bawah dia ada mantle pecah 4, kemudian teras lagi beberapa lapisan, memang kira-kira balik sampai ke dasar 7. 7 lapis. Langit kita nampak, kita nampak bintang saja. Dan bintang tu pula disebut dalam Quran Karim, ia sebagai hiasan langit yang pertama atau langit yang paling rendah. Macam tak sebut dalam surah Al-Mulk, wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Kami hias langit paling rendah dengan bintang-bintang. Selagi anda nampak bintang, selagi itu masih hiasan langit yang pertama. Tu pasal pening kepala macam kan. Mana langit kan? Langit pertama tu punya hiasan adalah bintang-bintang. Allah Ta'ala sebut dalam Quran Karim, dalam banyak ayat. Saya sebut sebelum Al-Mulk antara contoh dia. Hiasan langit tu yang pertama adalah bintang-bintang. So atas tu pun langit pertama. Dan langit kedua dan ketiga dan sebagainya, macam kita belajar dalam Isra' dan Mi'raj, baginda SAW
bila bila menceritakan berkenaan dengan Mi'raj baginda. Bahawa baginda ditemani oleh Jibril AS dan setiap langit itu baginda kena minta izin naik. Kena minta izin. Langit pertama, malaikat penjaga langit pertama kata, siapa? Jibril kata, Jibril. Siapa bersama engkau? Dia kata, Muhammad. Tadi utuskan kepada dia ke? Ya. Ha, dia buka pintu. Satu demi satu. Sampai langit ketujuh. Nabi ceritakan dengan detail apa yang baginda nampak pada setiap langit. Tapi benda ni memang takkan dilihat lah. Kita cuma tahu dan Nabi cerita pada kita. Tunggu mati nanti baru kita tahu. Sebab so, bila mana matinya seorang mukmin, rohnya akan diangkat ke langit dan dibawa sampai ke atas sekali. Dan setiap langit tadi kalau dia kata roh tersebut adalah roh yang beriman, dalam hadis Musnad Ahmad, maka akan ditanya oleh malaikat yang berada pada setiap langit, apakah jiwa yang wangi ini? So, kalau dia kata dia mukmin, jiwa dia, roh dia wangi. Maka malaikat yang membawa roh dia akan kata Fulan bin Fulan. Si Fulan bin si Fulan. Sampailah ke atas sebelum dipulangkan balik roh dia kepada jasad dia dalam alam barzah untuk dimulakan soal jawab kubur. So basically benda-benda ini kita kata kita fahamkan balik. Memang dalam ayat tadi surah Talak 12, memang langit ni pun tujuh lapis, bumi tujuh lapis. Dan Allah kata apa? Kenapa diciptakan? Jadi kata ya tanazzalul amru bainahun. Turun urusan dari langit ni daripada atas turun ke bawah, daripada bawah naik ke atas. Dari Allah Taala datangnya perintah, ketentuan, perintah dan ketentuan, dan daripada kita pula amal kita, doa kita naik ke atas. Ini satu benda yang saya tak faham kenapa orang kata Allah di mana-mana. Bila belajar Nabi kata naik atas lah. Tapi kan ustaz saya kata, ah ustaz awak cakap, Nabi tak pernah cakap. Nabi ceritakan kepada kita ke atas, atas lah. Terus peningkan kepala macam kita kata macam, tapi saya rasa kalau bertempat, kalau di makhluk, itu bukan kerja kita. Kita faham atas, faham atas. Tapi bukannya untuk kita detailkan. Nak tahu betul? Tunggu mati. Nak mati ni awak tahu kenapa. Tapi atas dasar kita cakap, takkan kita ubah ayat. Apa Nabi Allah Ta'ala terang tentang dirinya, Nabi terang tentang Allah Ta'ala, kita akan sebut benda yang sama. Sebab tu orang Melayu kita daripada zaman dulu pun sebut tentang apa? Apa? Ajal maut di tangan Tuhan. Ada sebut kuasa Tuhan. Tak ada benda pun. Cakap je lah. Tapi dia, awak cakap tangan ni super makhluk. Tak. Kita faham Allah Ta'ala sebut tentang dirinya, kita cakap. Tapi kita tahu bahawa Allah Ta'ala laisa kamithlihi syai. Tak serupa dengan suatu benda pun. Okay, baik. Kenapa orang ciptakan langit macam tu, bumi macam tu? Dan dia beritahu kepada kita kejadian langit dan bumi. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Untuk kalian tahu bahawa Allah Ta'ala atas setiap sesuatu amat-amat berkuasa. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, Allah telah meliputi semua benda dari segi pengetahuan. Sebab itu dia boleh bagi tahu kamu berapa lapis langit, berapa lapis bumi. Okey, sudut ayat ini ayat 12 surah At-Talaq ni memang Allah Taala kata cipta untuk manusia kenal Allah berkuasa. Untuk cipta supaya manusia tahu Allah Taala meliputi segala pengetahuan tentang ciptaannya. So, memang penciptaan untuk kita kenal, kita tahu. Tapi dalam masa yang sama juga Allah Ta'ala firmankan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Ta'ala katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan juga jin kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku. Cuma saya tengok ada geng-geng yang ni ditukar ayat kalimah liya'budun tu kepada liya'rifun, supaya mereka memakrifatkan akan diri aku. Makrifat. Dia buang ibadah, dia tukar kepada makrifat. Sedangkan dengan jelas-jelas ayat 56 tu kata, dan memang para anbiya sendiri pun yang kita bacakan tadi ayat yang datang, memang Allah Ta'ala isytiharkan supaya annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tiada ilah kecuali aku, maka sembahlah hanya aku. Dekat sini kalau tuan-tuan nak fahamkan dua ayat tadi. Ayat 12 surah At-Talaq, ayat yang ke-56 surah Az-Zariyat. Dia memberi pada kita dua sudut berkenaan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah masalah mengenal Allah. Yang kedua mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua perkara ini adalah apa yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalam. Sebab bila kita kaitkan dengan masalah kenal Allah,
yang paling kenal Allah SWT adalah para anbiya dan juga para rasul. Sebab mereka wakil Allah Ta'ala kepada kita. Sebab tu kalau anda kata sesiapa nak kata apa-apa, nak sebut something tentang Allah Ta'ala tanpa kata-kata rasul, para rasul alaihi wasallam, maka kata-kata mereka adalah kosong semata-mata, tanpa nilai. Sebab tu Allah Ta'ala sebut tentang masalah ajaran yang dibawa oleh syaitan kepada manusia, kan, dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala nyatakan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wahai manusia, makanlah apa di muka bumi halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, yang kamu ikuti akan langkah-langkah syaitan. Surah Al-Baqarah 168. Al-Baqarah 168. Saya kadang tak ingat nombor ayat, okey. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, hai manusia, makanlah apa di muka bumi halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, yang kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun, dia untuk kamu adalah musuh yang nyata. Kemudian ayat 169, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, syaitan ni hanya akan perintahkan kamu untuk membuat perbuatan-perbuatan buruk dan perbuatan-perbuatan keji. Nah, ini kita fahamlah, buat maksiat, langgar perintah Tuhan, faham. Ujung ayat tu syaitan akan ajak, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan agar kalian berkata tentang Allah Ta'ala apa kalian tidak ketahui. Ini gerakan yang dibawa oleh syaitan, suruh kita berbincang tentang Allah Ta'ala tapi tanpa sebarang pengetahuan. Sebab balik pada asal, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita imani, kita takut kepada dia dengan ghaib, bukan dengan nampak. Dalam surah Al-Mulk, Allah katakan, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sehingga orang-orang yang takutkan Tuhan mereka dengan ghaib, untuk mereka ada keampunan dan juga ganjaran yang besar. Dan surah Yasin Allah nyatakan, innama tundiru min taba'a dzikra, engkau hai Muhammad hanya boleh memperingatkan siapa ikut peringatan. Wa khasyar rahmana, dan takutkan Tuhan yang penyayang dengan apa? Lama tak baca Yasin, tak ingat ni. Wa khasyar rahmana bil ghaib, takutkan Tuhan yang penyayang dengan ghaib. Kita tak ada keimanan kita dengan Allah Ta'ala dengan nampak. Bahkan kita nampak apa yang tanda-tanda Allah Ta'ala tunjukkan. Macam tuan tak nampak remote control kereta punya apa yang punya signal, kan, radio wave dia. Tuan-tuan tak nampak infrared, tuan-tuan tak nampak. Tapi tuan-tuan nampak apa? Kesan. Kesan hasil tekan butang tadi kereta buka. Kan? Percaya tak? Percayalah, tapi percaya kesan lah. Kita itu sebab tu kenapa para anbiya, macam kita sebutkan pada kuliah subuh kita dua hari lepas, kan, Nabi SAW, Allah Ta'ala sebut tentang tugas Nabi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Allah Ta'ala nyatakan, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, dialah Allah yang utus kepada bangsa ummi, bangsa buta huruf, seorang rasul dari kalangan mereka. Yang kerja rasul tadi, yaslu alaihim ayatihi, yang sampai kepada kaum ummi tadi, kaum Arab tadi, ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah maksudnya tanda-tanda Allah, bukti-bukti Allah. Dalam Al-Quran Karim, ayat bukan maksud sentence, dia maksud sign, tanda. Yatlu alaihim ayatihi, kemudian wayuzakkihim, sucikan mereka, kemudian wayuallimuhumul kitab wal hikmah, ajar mereka kitab, ajar mereka hikmah, penjelasan kitab. Kalau orang kata ayat-ayat, tak, ayat itu tanda, kenalkan siapa Tuhan kamu. Sebab tu dalam Ibrahim AS punya perbualan, kalau tuan-tuan buka dalam Quran Karim, cara Ibrahim berbual dengan kaum dia untuk ajar kaum dia, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Tuan-tuan jumpa, dia cuba nak ajar kaum dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang betul. Jadi Allah Ta'ala memang kita takut pada dia dengan ghaib. Bila benda tu ghaib, kita ada tiga cara je nak tahu sebenarnya. Pertama, kan, pertama kita nak tahu sesuatu betul benar atau tidak, kita kena tengok sendiri. Nah, ini pertama ni gagal lah. Untuk Allah SWT, kita tak boleh buat. Sebab Allah Ta'ala ghaib daripada kita. Hatta Nabi ajarkan kepada kita, bila Nabi terang tentang Dajjal,
Dan Sahih Muslim, Nabi kata, kalian tahu kalian takkan lihat Tuhan kalian kecuali selepas mati. Kalian takkan lihat Tuhan kalian kecuali selepas mati. Jadi tajuk berkenaan dengan kata nak apa, secara nampak sendiri tak ada. Okey, gagal eh. Pertama. Kedua, kalau kita nak kenal satu benda, boleh tak nampak tapi nampak contoh dia. Nampak contoh. Contoh macam kereta awak macam mana? Macam tu. Dua orang yang saya tunjukkan tu, dia tak nampak kereta saya, tapi saya boleh tunjuk pada dia contoh yang serupa macam kereta saya. Atau saya kata, bapak awak, yang mana? Bapak saya tak ada kat sini, tapi rupa dia macam tu. So, orang yang tengok tadi, dia boleh nampak contoh. Ini pun gagal kepada mengenal Allah. Sebab Allah Ta'ala, laisa kamithlihi syai', tidak serupa dengannya sesuatu benda pun. Jadi tinggal kepada kita satu je lagi cara. Yang ini apa? Mengenal Allah Ta'ala dengan perkhabaran daripada dirinya sendiri ataupun sesiapa yang mengenalnya. Dan nombor satu mengenal Allah Ta'ala adalah para anbiya dan juga para rasul. Sangat mustahil. Tuan-tuan nak aplikasi kat mana? Ini yang ada. Faham eh? Okay. Jadi perbahasan bila kita sebut tentang kenal Allah, memang rasul punya kerja. Tugas kedua para rasul adalah mengajarkan manusia cara mengabdikan diri kepada Allah. Apa yang Allah Ta'ala suka daripada perbuatan untuk kita lakukan. Apa yang Allah Ta'ala murka dan tak suka kita lakukan untuk kita tinggalkan. Ini hanya diketahui dengan wahyu. Saya bagi contoh. Kalau ikut kepada hadis Nabi SAW, akal kita tak tengok ada hadis Nabi SAW, kita cuba fikir dengan akal, nescaya kita akan memikirkan amalan-amalan kita buat makin banyak makin bagus, makin abundant, makin penuh, makin berbilang, makin elok, makin susah makin banyak pahala. Ini akal kita kata. Tapi Nabi SAW telah jelas kepada para sahabat bila berlaku pada satu kisah, seorang wanita nama Bintu Nawiyat, dia ikat kepala rambut dia ke tiang. Ada satu riwayat lain, dia orang ikat rentang kait tali untuk bergayut supaya boleh solat sepanjang malam dalam keadaan berdiri untuk sibuk ibadat. Jadi bila khabar tersebut sampai kepada Nabi SAW tentang perbuatan mereka-mereka ni, tersengguk je bangun solat. Ini gayut untuk terus solat. Maka Nabi kata apa? Khudhu minal a'mali ma tutiqun. Ambillah daripada amal apa kalian terdaya. Apa kamu mampu? Puasa sunat. Okey, tak ada hal. Apa yang kita mampu? Tasbih, takbir, tahmid. Jalan. Ambil apa kamu mampu. Sebab fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Kerana Allah tak akan jemu dengan kamu sendiri yang jemu. Maksudnya tak ada daripada Allah Ta'ala sebarang gambaran. Macam kita boleh gambarkan eh. Macam kita suruh anak kita buat kerja. Kemudian anak kita buat kerja lah. Buat kerja ke depan, ke belakang, bersih rumah sebagainya. Raya. Nak raya kan? Basuh ini, basuh itu. Lepas tu anak kita berpuluh-puluh. Kan? Menjijih peluh dia, basah baju dia. Kita yang macam mak bapak ni kan, dia tengok anak macam tu letih. Apa kita buat? Biasa-biasalah kita buat apa? Kita akan kata, udah. Dah, okay, duduk. Kita kesian anak kita, kita kata duduk. Okay. Untuk kita hubungan dengan Allah Ta'ala, jangan bayangkan macam tu. Tak ada daripada Allah Ta'ala akan kata pada kita, solat lama dah. Berapa tahun dah umur? 60 tahun. Alhamdulillah, tak payah solat dah. Bagus dah. Elok dah. Daripada umur 5 tahun sampai 60 tahun, 55 tahun solat. Jadi keluar suara dari langit, Ahmad, Pak Ali, Pak sekian ni, tak payah solat dah. Kamu dah solat baik. Jangan bayang benda tu. Takkan terjadi. Sebab tu Nabi kata, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Allah Ta'ala takkan jemu dengan kamu yang jemu. Pasal Allah Ta'ala takkan kata cukup. Sebab tu ibadat kita lihat Nabi SAW, para sahabat sampai mati masih sibuk. Nabi sampai dipapah untuk bawa untuk jadi solat berjemaah dengan para sahabat. Dipapah dalam keadaan duduk, baginda masih jadi imam. Umar bin Khattab perut terbelah ditikam ketika solat subuh pada tahun 23 Hijrah. Ditikam perut dia, tumbang oleh Abu Luluham Majusi. Benda cirit-cirit mata, dia tanya orang ramai dah solat ke belum. Kedua, dia minta air untuk dia wuduk untuk dia solat. Walau dah keadaan macam tu sekalipun sibuk lagi, kita tak tayar, seliuh kaki tak pergi solat dah. Seliuh kaki, solat. Dia seliuh.
Ini nak kena faham. Sebab apa? Tak ada dan tak ada pencen. Dalam ibadat tak ada pencen. Anda tak ada pencen untuk ibadat, tahu tak? Nabi tunjukkan macam tu. Sampai mati Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuk tentang ibadat. Pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan Nabi terangkan wa inna habal amal illallah. Kalau Allah Taala tak macam tu, takkan kata kita berhenti, takkan kata kita stop amal, maka apa amal yang Allah Taala suka? Maka Nabi kata, wa inna habal amal illallah adwamuha wa in qalla. So, amalan paling sukai si Allah Taala adalah paling berterusan sekalipun sedikit. Contoh katakan tuan-tuan ambil, saya akan buat daripada sekarang mulai hari ini, saya nak masukkan 10 sen dalam tabung tu. Tabung masjid, setiap hari 10 sen. Sampai saya mati. Kalau anda berjaya untuk istiqamah tak hilang perbuatan tadi, itu lebih Allah Taala sukai daripada anda datang Ramadan, solat, lepas tak solat dah. Sebab Nabi kata apa? Inna habal amal illallah adwa muha wa in qalla. Amalan paling sukai si Allah Taala paling berterusan sekalipun sedikit. Kalau pun sedikit, tapi ini tak masuk logik. Logik akal kita macam mesti banyak lagi baguslah. Tak. Tak ada macam kadang separuh orang kan bila pergi umrah Ramadan. Dia sibuk kiam pukul lepas isyak kiam. Lepas tu malam kan pukul 3 kan kiam lagi. Lepas tu tinggal subuh. Dia letih sangat kan. Kiam. Balik Malaysia tak kiam langsung. Tak ada nilai. Bukan amalan paling disukai buat dah banyak-banyak lepas tu tinggal. Tak ada. So yang Nabi sebutkan paling berterusan sekalipun sedikit. Ini hanya kita tahu dengan wahyu. Kalau bukan kerana wahyu, kita tak tahu pun bahawa amalan sedemikian yang Allah Ta'ala suka bukan seperti kita bayangkan. Yang kita buat banyak, maka Allah Ta'ala akan bagi kita. Contoh macam kadang-kadang bila orang apa amalkan selawat pelik-pelik. Saya sebut selawat pelik. Ke atas Nabi SAW kita berselawat. Sebenarnya, perintah daripada Allah Ta'ala dalam surah Ahzab ayat ke-56, Allah Ta'ala nyatakan, Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Sungguh Allah Ta'ala dan para malaikatnya solat ke atas Nabi. Kalimah dia solat ke atas Nabi. Ya ayuhalladina amanu, hei orang beriman, sallu alaihi, solatlah kamu ke atas Nabi, ke atas baginda, wasallimu taslima, dan ucap salam dengan salam yang banyak. Para sahabat Nabi SAW tak tahu nak cakap apa. Diorang kata jumpa Rasulullah, dia kata ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallim alaik, kami dah tahu macam nak bagi salam pada engkau. Kaifa nusalli alaik, kami nak solat macam mana ke atas engkau? Nak baringkan engkau ke Allahu Akbar ke? Kan kalimah solat. Apa nak buat? Atau maksud solat tu sanjung atau puji. Nak cakap apa? Intan payung gunung meletup. Ah, nak cakap apa? Puji apa? Permata indah tak ada. Jadi Nabi SAW terdiam. Terdiam. Dan kemudian Nabi lama diamnya lama, sampaikan ada para sahabat yang duduk tu, dia kata alangkah baiknya kalau dia tak tanya soalan tu, pasal Nabi sampai terdiam sebab apa? Sebab soalan dia. Dah masuk waktu belum? 41 lagi. Yang kita berhenti bagi azan jadi terdiam. Sebab Nabi angkat kepala, Nabi kata qulu, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allah barik ala Muhammad. Dia ada 3 versi tapi bentuk dia serupa. Ya Allah, solatlah engkau ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad. Macam mana kau solat selawat ke atas keluarga Ibrahim, Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ya Allah, berkatilah ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad macam kau berkati ke atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sebenarnya engkau Hamid, amat terpuji, Majid, amat mulia. Baik, basic dia sini. Banyak orang kadang tak faham. Tahu selawat tu bunyi maksud dia apa? Ya Allah, engkau lah selawat kata Muhammad. Kalau tuan-tuan buka balik ayat 56 surah Al-Ahzab yang saya sebut, saya bacakan tadi, Allah kata solatlah kamu ke atas dia. Maksudnya yang betul dia, saya akan patut cakap usalli ala Muhammad, saya selawat ke atas Muhammad. Tapi tuan-tuan perasan tak, yang Nabi ajar kepada para sahabat bila mereka tak tahu nak cakap apa, Nabi kata, suruh kata Allahumma, ya Allah, salli ala Muhammad, solatlah ke atas Muhammad. Perbahasan dan perkara disebut oleh para ulama. Kenapa? Hatta Imam Nawawi rahimahullah bahaskan kenapa? Lafaz dia, ya Allah selawat kata Muhammad. Allah suruh kita buat.
kita pulang balik pada Allah Ta'ala. Macam saya kata tuan-tuan, lepas kelas ni minta tolong sapu kawasan ni, bersihkan. Tuan-tuan kata, ustazlah buat sendiri. Saya kata, sapulah. Tuan-tuan kata pada saya, sapulah ustaz. Faham tak? Saya pulangkan, saya bagi tahu arahan, tuan-tuan suruh pulang balik pada saya. Okey, soalan ni kenapa? Sebab Nabi SAW telah diangkat kedudukan oleh Allah Ta'ala mengatasi sesiapa saja. Tak ada siapa lebih mulia bani Muhammad SAW. Tak ada siapa lebih dekat dengan Allah Ta'ala bani Muhammad SAW. So, apa pujian yang tuan-tuan boleh bagi? Tambahan. Dosa? Tak ada. Kedudukan? Paling mulia. So, tuan-tuan nak minta apa? Tak ada kan? Maka, dekat situ, macam soalan kita kata, ya Allah, engkau dah angkat Nabi engkau, Muhammad, tinggi sangat. Tak ada kedudukan lebih baik daripada apa yang baginda dapat. Maka, ya Allah, engkau suruh kami untuk doakan dia. Solat ke atas dia. Tapi masalahnya engkau dah angkat dia tinggi sangat. Maka, ya Allah, kalau macam tu, engkau lah sendiri solat ke atas dia. Engkau lah sendiri berikan kebaikan, angkat diri dia. Maksudnya kita pulang balik pada Allah sebab kita tak reti. Tidak reti lagi untuk buat perkara berkenaan. Sebab tu kita kata, kita kata benda ni lafaz pulang balik. Okay. Bila kita lihat tentang selawat yang Nabi ajarkan, kita pulang kepada Allah Ta'ala, selawat atau solat yang doa yang kita doa ke atas Nabi ni, Nabi tak ajar kepada kita fadilat tambahan, kecuali satu, Allah solat balik ke atas kita. Nabi kata, man salla alaiya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Bagi siapa selawat ke atas aku, solat ke atas aku, doa ke atas aku dengan lafaz tadi, satu sekali selawat, Allah Ta'ala solat ke atas dia balik 10 kali. Kalau kita buat 10 kali, Allah Ta'ala balas 100 kali. Mana Allah Ta'ala beri pada kita apa kita doa ke atas Nabi, Allah kurnia balik ke atas diri kita. Itu je. Tak ada dekat situ rumah tak terbakar, anak tak hilang, duit tak hangus, niaga paling untung. Tak ada. Tak ada. Kita macam, Nabi punya kot. Ni Nabi ajar ni. Takkan ni Nabi ajar, tak ada kelebihan yang saya reka macam-macam tambahan. Takkan sakit, takkan demam, kan? Pergi jalan kat jalan akan dapat duit, pergi sekian-sekian, takkan. Macam mana? Kalau kita tanya balik diri kita, takkanlah kita tak bijak untuk fikir benda tersebut? Takkan Nabi punya tak ada fadilat, ustaz punya ada fadilat? Ke kita Nabi tak pandai lagi kita pandai? Tanya balik kan diri kita. Pasal benda ni Allah Ta'ala bagi akal pada kita. Kita patut baru tahu. Takkan tak tahu? Orang ni kata selawat Jibril. Selawat Jibril, kalau tak nak tahu, ia adalah selawat daripada kisah palsu yang disebarkan. Kononnya Jibril alaihissalam terlibat bila mana Adam alaihissalam jadi dia tak boleh sentuh Hawa pasal belum lagi jadi kalimah dalam cerita tu muhrim. Orang pakai ihram, mahram adik-gadik. Tapi diorang kan halal kahwin, tang mana tak pula. Okay, jadi katanya bahawa nak sentuh tak boleh sebab belum jadi isteri. Maka di situ dikatakan kepada Adam, berikan mahar isteri engkau. Apa mahar dia? Selawat atau solat ke atas kekasihku Muhammad. Lalu Adam tak tahu nak cakap apa. Ketika itu Jibril bisik kepada Adam, Allahumma sallallahu ala Muhammad. Ini nasyid. Sallallahu ala Muhammad. Itu dia. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok apa Hijaz, kumpulan nasyid tu, dia orang buat satu audio suara dalam 7 minit kot. Ulang tu je. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dia kata ini ada fadilat tambahan. Yang kita pelik kan, Nabi ajar punya tak ada. Ini reka lah kisah palsu, tapi dikatakan bahawa ia memberi fadilat yang banyak kepada orang yang membacanya. Okay, baik, kita bagi azan dahulu, nanti kita sambung sikit lagi ya. Waktu kita tutup insyaAllah. Okay, wallahu a'lam. Raditu billahi rabba islam dina. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Okay, baik, saya sebut balik kan tadi macam apa yang Nabi ajarkan daripada selawat tadi. Kita pulang balik kepada Allah Ta'ala sebab kita tak tahu nak cakap apa. Para sahabat tak tahu nak cakap apa.
Lalu mereka pulangkan balik kepada Allah Ta'ala dengan lafaz Nabi ajar, Allahumma ya Allah, salli ala Muhammad, solatlah engkau ke atas Muhammad. Nabi ajar macam itu. Tapi balik pada asal, dalam kita belajar tadi, Nabi tak beri kepada kita. Kedua, mungkin kelebihan yang ada adalah syafaat. Kan? Atau orang paling dekat dengan Nabi yang sampai pada hari kiamat nanti. Itu yang Nabi sebut tentang fadilat berselawat ke atas baginda. Tak ada Nabi sebutkan berkenaan yang telah untung, rugi dan sebagainya. Bahkan Nabi tak pernah sebutkan berkenaan dengan tajuk berapa jumlah nak dibuat. Diperbanyakkan pada hari Jumaat. Macam Nabi kata, sebaik-baik hari terbit padanya, matahari adalah hari Jumaat. Keperbanyakkanlah selawat ke atasku. So, itu yang ada riwayat yang datang Nabi SAW. So, basically tak ada, kita tak faham lah macam mana wilayah kita. Ada idea lain, ustaz ajar macam-macam dapat. Yang Nabi ajar tak ada nilai. Ini mustahil. Mustahil boleh berlaku sedemikian, sebab orang paling dekat dengan Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang paling tahu tentang Allah Taala adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tahu ibadat yang Allah Taala sukai dilakukan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita ada syahadah dua. Syahadah kita yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah, yang mana kita tunggalkan Allah Taala pada pengabdian diri. Kita sembah hanya dia, tidak yang lain. Tak ada kita rayu, harap, tak ada minta pada wali dalam kubur, tak ada minta pada barang objek dan sebagainya, tak ada minta pada jin, tak ada minta pada wali, minta pada Allah Ta'ala. Itu yang pertama, yang kita isytihar setiap hari, iyyaka na'budu. Kemudian, yang kedua syahadah kita adalah Muhammadur Rasulullah. Kita kena tunggalkan, kan, ditunggal tadi, pengabdian diri pada Allah Ta'ala. Tunggalkan bila kita syahadah Muhammad Rasulullah, cara untuk sembah Allah Ta'ala, cara untuk kenal Allah Ta'ala hanya cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin kita kata, ada Nabi tahu, tapi tok guru saya pun tahu juga, pakcik ni pun tahu juga, orang Buddha ni pun tahu juga, habislah. Maksud dia tak wajib ikut Muhammad lah. Walaupun Allah Ta'ala sebut dalam Quran dengan jelas kan, bila kita nak cinta Allah Ta'ala dapat kepada kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu semua cintakan Allah, cakap hai Muhammad pada manusia, kamu semua cintakan Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ikut, apa ganjaran dia? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kamu balik, cinta berbalas. Jika tidak, kita ni cinta sebelah pihak je, gantung poster artis, orang artis tak kenal kita, gantung gambar agung raja ke, raja tak kenal kita. Tapi di sini, pada sudut kita kenal Allah Ta'ala, tapi cinta Allah Ta'ala berbalas cinta tadi bila kita ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini janji Allah Ta'ala dalam Quran, takkan tak boleh, tak boleh nak kita hadamkan. Yuhibbukumullah, dan Allah Ta'ala janjikan wa yaghfir lakum dunubakum, Allah Ta'ala ampun untuk kamu dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab tu dari sudut ini, yang bila saya sebutkan tadi, kita ringkaskan. Tajuk hubungan kita dengan Allah Ta'ala timbul dengan satu perkara, itu tentang kenal. Satu lagi adalah pengabdian diri. Sebab kalau ikutkan saja kenal, macam geng-geng ni belajar makrifat, memang saya pernah bertekak dengan orang yang belajar makrifat. Dia kata kalau tak kenal kat sini, macam nak kenal kat sana? Macam rupa makhluk nanti kita jumpa dekat akhirat nanti. Mana satu Allah wa, dia kata. Mana satu Allah? Jadi saya jawab balik, saya kata anak penyu boleh kenal jalan, asal saya tak boleh kenal Tuhan saya pula? Kenapa saya tak boleh? Allah Ta'ala berikan kita beramal di sini, ilmu kita datang di sana. Bukan dekat sini kita kenal, pasal memang kita takkan kenal Allah Ta'ala kecuali dengan ghaib. So, jadi bila saya kata itu, dia pun sibuklah. Kalau tak kenal sini, tak kenal macam nak kenal di sana. Tapi tajuk dia adalah, kalau tuan-tuan perhatikan balik golongan ni, tajuk dia hanya berkitar pada kenal. Pusing, kenal. Sedangkan kalau kenal Allah Ta'ala itu matlamat hidup anda, iblis dah dapat dah matlamat tersebut. Bukan dalam Quran kan Allah Ta'ala ceritakan, bukan setakat kenal, berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tanya dia, qala ya iblis, hey iblis, kan, ma maknaka anta sujud id amartuk, apa halang kau sujud ketika aku perintahkan engkau? Allah Ta'ala ceritakan balik, dijawab pada Allah Ta'ala. Qala ana khairum min, aku lagi baik banding Adam. Khalaqtani min nar, kau jadikan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin, kau jadikan dia daripada tanah. Soalan.
Iblis dialog dengan Allah Ta'ala. Tapi apakah yang gagal Iblis sebenarnya? Bab makrifat, confirm dia menang. Apa yang dia tak buat? Ibadah atau ketaatan kepada Allah. Itu je punca sebenar. Yang Allah Ta'ala murka kepada dia, yang Allah Ta'ala gelar dia kafir sebab dia tak perintah sujud, dia tak nak ikut. Saya pernah, saya ingat tak tahu, dia lupa dulu surah 13 masjid apa ni tak, pembincangan tajuk ni, ada seorang abang tu dia angkat tangan. Dia kata, "Ustaz, adakah kepada kalian Iblis tak sujud tu kepada otak kepada Adam sebab tauhid dia tinggi, makrifat dia tinggi?" Saya kata, kalau dia kenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal, sepatutnya dia patuh. Bukan dia lawan, tapi dia lawan. Sebab tu anda kena faham bahawa dalam konteks ni, jangan bahaskan berkenaan kenal Allah Ta'ala semata-mata. Tapi anda kena kenal, tahu juga bahawa matlamat kejadian kita dua. Satu, kenal Allah. Satu, abdikan diri kepada Ta'ala. Dan kenal Allah Ta'ala, Nabi kenalkan melalui jalan Muhammad SAW. Cara abdikan diri kepada Allah Ta'ala juga cara yang Muhammad SAW tunjukkan. Sebab tu Allah Ta'ala kaitkan tentang taati Allah dan taati Rasul dalam Quran berkali-kali. Kalau ikut Imam Ahmad bin Hanbal, kira dia 33 kali. 33 kali tempat dalam Quran Allah Ta'ala tunjukkan, bagi tahu kepada kita, taat Allah, taat Rasul, taat Allah, taat Rasul. Sebab itu sahaja cara yang anda boleh realisasikan anda ini hamba bagi Allah, bukannya kawan rapat, bukan menyatu dengan Allah Ta'ala. Ini sudut yang penting kena perhatikan balik. Kalau setakat belajar makrifat, jumpa dengan geng-geng sesat ni kan, makrifat kenal Allah Ta'ala itu tak cukup. Kenal itu satu benda. Pasal kita ada yang kedua adalah apa? Pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Ta'ala kira ke atas kita dan hukum kita di atas meninggalkan perbuatan tadi, seperti yang Ta'ala tunjukkan dia buat kepada Iblis. Iblis kenal Allah, tapi satu benda dia tak buat, apa? Abdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, baik. Wallahilham, insyaAllah cukup untuk malam ni perbahasan ni. Ada soalan? Bab berkenaan dengan tajuk orang bersembang lepas solat tu, besok pagi saya kupas balik. Bila kita keluar pagi tadi, ada abang kita datang cakap ke saya, "Bila ustaz lepas dia bersembang lah." Saya kata besok pagi terangkan balik. Sebab kadang ada orang salah faham. Saya kata tak ada larangan untuk bersembang, tapi bukan saya galakkan anda bersembang. Okay, nanti saya cerita balik besok pagi insyaAllah, last perjumpaan kita. Tapi untuk malam ni, ada soalan? Tak ada eh? Jadi alhamdulillah, saya harap apa-apa yang kita sampaikan. Kalau ada kata ada orang tak nak soal juga, dia malu, dia tulis dalam kertas, besok pagi saya jawab. Besok pagi last perjumpaan kita, saya akan jawab. Kalau ada kata ada tajuk malam ni, dia kata puas hati lah ustaz ni apa buat ngarut. Sebab Imam Syafi'i rahimahullah kan, dia sendiri kan, kita ikut mazhab Syafi'i. Okey, ibadat kita nak sah batal, tuan-tuan ikut mazhab Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i kata, barang siapa masuk tasawuf pada waktu awal pagi, tak sampai zuhur kecuali dia telah jadi bangang. Imam Syafi'i cakap. Kalau orang kata Imam Syafi'i salah, salah lah. Tak betul lah Imam Syafi'i. Kita pandai. Tapi bab solat kita ikut dia. Bab akidah, bab amal, kita tinggalkan ajaran dia. Pelik juga lah. Soalnya macam Imam Syafi'i tak pandai akidah. Saya tahu akidah. Lain-lain. Ini kena jaga-jaga sikit. Sebab banyak orang terpedaya dengan kata-kata yang dihias-hias, sedangkan benda berkenaan tidak ada daripada agama sedikit pun. Okey, baik. Siapa tak ni, tulis kertas, besok lagi insya-Allah saya jawab. Baik. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillah, insya-Allah la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.